masak nasi dengan masak ayam dan memanggang ikan kol. Ini tungku multifungsi. Selain untuk memasak nasi, bisa untuk memanggang ayam dan memanggang ikan lili. Oh. Sudah sangat jarang ada tungku seperti ini. Hanya kami-kami saja yang menggunakannya. Oh, nanti akan ada tutorial cara membuat tungku batu. Oke. Nih. Masak nasi dengan masak ayam dan memanggang ikan kole. Thank you.